akhirnya kualitas itu berbicara ya guys. Ya mau suka mau nggak suka ya, ternyata 1.3 ini menurutku berhasil banget sih guys. Bahkan yang hater-hater itu sekarang change of word guys. Masih inget kartu Yu-Gi-Oh gak guys? Change of word. Dari yang tadinya hater sekarang. Sebenarnya dari rating dari Play Store aja udah kelihatan guys. Banyak yang kecewa mungkin awalnya di device nggak optimal guys. Terus ratingnya dari 3,6, 3,7 jadi 4,7, 4,8. Jadi hari ini kita akan ngomongin tentang dua orang ya guys. Nah ini kalau lihat ratingnya kan sekarang 4,7. Ini dari 5 juta download, 222 ribu review. Ini berapa persen loh guys, dari yang 5 juta download yang review 222 dan ratingnya sampai naik, ini something banget guys. Reza ini kan kemarin yang ngeledekin masalah pendapatan lah, dia juga ngelik-ngelik gitu ya. Nah ini terus dia juga ngebully bermuka dua. Ini gimana bro, 3 jam lalu kok dirimu change of word. Kalau ada yang gak tahu change of word, kalian ada yang gak tahu Yu-Gi-Oh gak guys? Change of word, target satu monster musuh dan ambil kontrol sampai giliran selesai. Ada apa dengan dirimu bro, bro? Terus Retno ini loh guys, bagus banget. Padahal ini kan yang kemarin bilang katanya story Wuwa menurut dia ya sampah katanya guys. Mana ya? Nah ini di story trash, katanya trash. Nah ini terus katanya jelek guys, story Shorekeeper sama Jinxi. Ini aku belum nonton ini guys. Terus aku kaget lihat thumbnailnya ya, aku nangis. This was really good. Selalu diremehkan Kuro Games adalah developer genius. Banyak yang gak sadar bahwa Kuro Games adalah developer paling genius yang selalu diremehkan oleh banyak orang hanya karena membuat suatu game yang sama dengan kompetitor lain. Ini Reza ini emang dari dulu itu guys. Apa ya, kayaknya menurutku ya, orang yang cerdas dan berkualitas menurutku. Cuman kadang karena dia apa ya, dia kayak admin dari grup GPU gitu kan, jadi postingannya itu kadang kayak ngapain orang kayak ngecek-ngecek game lain gitu. Itu yang bikin dia dibilangin jombok gitu-gitu guys. Padahal kalau mengenal siapa itu Kuro Games, kalian bakal merasa takjub dan bangga memainkan game besutan mereka. Berikut adalah beberapa alasan mengapa Kuro Games layak disebut developer genius. Selalu membuat inovasi dari kekurangan yang ada di game lain. Kuro Games memakai sistem riset yang cukup unik dari biasanya, yaitu mereka melihat potensi kekurangan. Iya, buat yang ngeluh-ngeluh di Genshin misalnya nggak ada endgame, nggak ada. Kan di Wuwa dibikinin overdrive, dibikinin hologram. Menyempurnakan kekurangan tersebut dimasukkan di game besutan mereka. Itulah mengapa kita memainkan game besutan Kuro selalu mendapatkan. Iya guys, ini kan di Wuthering kan ada survei guys, itu diisi yang serius guys, karena survei di game Kuro itu bukan gimmick doang ya. Jadi kalian ngerasa apa yang di benak kalian bisa membuat Wuthering jadi game yang lebih baik, isi aja guys. Selalu mementingkan hati para playernya. Bagi yang sudah
memainkan game Kuro sejak zaman PGR pasti paham betapa ramahnya Kuro terhadap pemainnya. Ya itu, kayaknya apa ya, karena komunitasnya itu solid mungkin ya, karena ini guys, karena developernya itu, pemainnya itu ngerasa connect ya sama developernya, jadi kayak saking ramahnya Kuro sering mengabulkan survei. Nah makanya guys, surveinya diisi yang serius nih guys. Ini kan barusan disuruh ngisi survei kan di WoW kan, para player meskipun permintaannya aneh-aneh. Aku aja minta Bridget playable aja sekarang playable beneran guys di PGR. Hal tersebut jarang bisa dilakukan developer lain. Berbeda dengan Kuro ya, yang melakukan pendekatan untuk mengambil hati para playernya. Fan service dibumbui oleh kualitas yang sepadan. Iya coy, Changli joss banget sih. Nunggu semacam Changli lagi kapan guys. Meskipun Kuro Game selalu membuat desain karakter yang terlihat terlalu dewasa sebagai media fan service, tapi semua itu terkesan adil karena kualitas karakternya yang juga sempurna. Mulai dari animasi battle, animasi ulti, bahkan desain, semuanya terlihat sempurna sehingga player akan lupa dengan fan service dari karakter tersebut. Inilah kehebatan Kuro, mereka bisa membuat karakter tak hanya menonjolkan sisi kecantikan atau maskulin, namun juga membuat tiap karakter memiliki gayanya tersendiri tanpa reuse karakter sebelumnya. Intinya jangan pernah meremehkan developer. Bro. Ini bukannya dirimu. Ini bukannya dirimu sendiri, bro. Tapi ya kalau mikir positifnya ya, guys. Mungkin karena dia jadi admin GPU aja, guys. Mungkin dia sebenarnya pertama itu harusnya sih dia sukses di kerjaan ya, karena bisa gacha sampai C6 gitu ya. Terus kedua mungkin mungkin karena dia admin GPU aja guys, mungkin sebenarnya ya orang yang baik dan itu guys, baik dan kritis berkualitas, mungkin gitu guys, mungkin ya. Developer hanya game kelihatannya kurang ramai atau kalah oleh kompetitor lain. Lo bro yang meremehkan karena kalah ramai dengan kompetitor. Kompetitor lain kan dirimu, bro. Ingat, game ramah belum tentu memiliki kualitas yang bagus, dan game sepi belum tentu memiliki kualitas yang rendah. Bisa saja game yang terlihat biasa-biasa saja dari segi popularitas atau pendapatan malah top game. Wah, gila guys, bener-bener change of heart guys. Dari sini aja udah kelihatan, dari 3,6 4,7. Orang yang mungkin dulu ngeluh-ngeluh di 1.0 terus mungkin sampai ingin memperbaiki reviewnya, sampai orang yang tadinya males nge-review sampai datang ke Playstore ngasih review positif ya untuk ngedukung gamenya. Developer paling jenius, lebih jenius MiHoYo. Karakter low budget bisa disulap jadi ladang cuan. Licik playernya yang mau digoblok-goblokin. Bedain jenius sama licik. Hal terbaik yang dilakukan Kuro, developer mendengarkan. Kurangnya Kuro cuma satu, dia nggak pernah mengawali. Meskipun dia punya beberapa poin yang lebih bagus dari game yang rilis duluan, tapi kalau datangnya terakhir, remah roti. Sebenarnya enggak. Sekarang gini loh guys, kalau kita bandingin sama Asur, Promilia, NTE, terus ya apa, game-game open world yang akan rilis setelah Wuthering ya, mereka hitungannya nggak ketinggalan-ketinggalan banget guys. Rejamu banyak banget kepribadiannya, kemarin hina mulu perasaan. Dia hina semua game kecuali FGO. Lu kesambet apa tiba-tiba di pihak Kuro? Oh kopas guys. Oh kopas tuh guys. Makanya aku juga heran. Kerasukan apa lo tiba-tiba? Kemarin roasting terus ya. Adem bacanya. Ada apa nih tiba-tiba muji developer hitam?
logonya kayak gambar orang lagi males-malesan. Pindah kubu, omong kosong. Ya Allah, lagi pindah kubu. Besok beda lagi nih dia. Dibayar berapa bang? Ngakak po. Oke guys, jadi kalian kalau mau komen silahkan tulis di kolom komentar ya. Like dan subscribe. Thank you guys sudah nonton video ini. Bye bye.